ikan. Ini adalah pasar yang ada di Desa Air Tenam. Pasar mingguan ini dibuka tiap Selasa dan Rabu atau biasa disebut Pasar 89 karena buka jam 8 dan tutup jam 9. Desa Air Tenam yang berada di perbatasan membuat masyarakat lebih memilih berbelanja di Kecamatan Tanjung Sakti, Sumatera Selatan yang berjarak 17 km dibanding harus ke Kecamatan Mana, Bengkulu Selatan yang berjarak 44 km. Nah, dengan adanya Pasar 89 ini cukup menghemat waktu dan tenaga bagi warga setempat. Karena penjual yang ada di pasar ini bukan hanya penduduk lokal, namun juga dari luar yang sengaja berjualan di sini. Kalau sedang musim durian dan kopi, penduduk Desa Air Tenam bisa menggelar lapak sampai ke pinggir jalan. Yang dijual di pasar ini biasanya adalah kebutuhan sandang dan pangan. Nah, itu tadi soal pasar. Pagi ini kita masih akan lanjut lagi mengeksplor Desa Air Tenam. Kemana lagi sih? Ikutin terus videonya. Hutan itu Indonesia! Sahabat Kompas TV, hari ini kita mau main air. Kita bakal ke sungai untuk main arung jeram. Ini merupakan salah satu wisata andalan dari Desa Air Tenam ini. Dan saya gak sendiri, ada teman-teman juga yang bakal ikut. Jadi nanti akan rame-rame di sana. Penasaran kayak gimana? Lanjutin. Arung jeram. Pagi ini cuaca agak mendung dan aliran sungai masih normal. Jadi cocok banget buat rafting. Arung jeram ini adalah wisata yang memang sedang dikembangkan oleh Pemkab setempat. Makanya kalau berkunjung ke desa ini, udah pasti wajib nyobain rafting di sungai Mana. Pakai pelampung, pakai helm. Sorry, Pak. By the way, ini adalah rafting pertama saya. Joget dulu biar gak panik. Di awal perjalanan, saya sudah disuguhkan dengan pemandangan hijau hutan lindung. Sungguh surga duniawi. Apalagi rintik hujan mulai turun. It's gonna be fun! Nah, kita waktu main arung jeram ini, kita tuh bisa disuguhkan dengan pemandangan yang indah, hutan lindung ya. Yeah. Di belakang kita ini, nah, bisa dilihat. Ada HKM. Ada HKM juga di sebelah sana. Jadi 2-in-1, kita dapat air dan juga hutan. Seru banget. Begitu terguling kayak aduh ini lagi di mana takut gak bisa naik gitu, aduh masih shock, masih deg-degan, aduh.
ada kan. Iya, kedorong. Aku mau safety ke atas, nggak bisa. Minum kopi dulu habis jatuh. Sebelum lanjut ke tantangan yang lebih ekstrim lagi, sahabat Kompas TV. Kita masih berapa kilo lagi sih, Pak? 1,5 kilo ya. 1,5 kilo ya. Wajar aja Mas Yopi jatuh. Banyak ini ya Mas ya, bawa pelampung otomatis kan. Enggak, dia ngeles aja, padahal dia tadi mukanya pucet banget. Tahu deh gue. Iya. Mas Yopi cuma ingat satu orang. Sabar ya. Kamu mau minyak bau enggak? Nah, ini tadi kita udah istirahat sebentar buat makan sama minum ngisi perut. Kita lanjut lagi, masih ada sekitar 1,5 kilo lagi lah. Dan semoga rintangan kita makin seru dan kita gak jatuh lagi kayak tadi. Ayo! Ini udah finish guys. Ya, tempat terakhir. Nah, sahabat Kompas TV, akhirnya kita sudah sampai di garis finish dan teman-teman sudah pada turun, perahunya juga sudah diangkat semua. Tuh, alhamdulillah kita sampai di sini dengan selamat. Dan kejadian tadi adalah ternyata cuma sekali, kita guling. Alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai dan setelah ini kita bakal makan siang bersama tim. We done! We arrived! Come on, kita makan siang. Hujan deras, makan siang, gak sabar. Kira-kira menunya apa ya? Mending langsung kita kesana aja. Ada ibu, ibu yang udah pada masak-masak. Let's eat together. Ada ayam, ada daun singkong, ada kentang. Ini tuh kalau di Jawa tuh kayak gado-gado. Gado-gado pakai nasi. Rafting pertama yang tidak mengecewakan. Sambil menunggu reda, kami menikmati makan bersama dengan teman-teman. Yang begini nih nggak akan bisa dilupakan. Ya udah. Tempat gue ada. Selamat pagi. Ini adalah pagi terakhir saya di Desa Air Tenam. Sebagai penutup ekspedisi, saya dan tim mengunjungi satu-satunya sekolah di desa ini. Sekolah dasar yang hanya punya 20 murid. Jakarta di TV. Siapa yang suka lihat Kompas TV? Oke. Bagus sekali teman-teman ini. Empat hari, tiga malam terasa cepat. Tapi banyak sekali yang sudah saya dapat. Menjadi selayaknya manusia tanpa pusing mikir sosial media. Desa Air Tenam membuat saya belajar dua hal. Bersyukur atas segala nikmat yang diberi dan menghargai apa yang sudah difasilitasi oleh Sang Ilahi. Saatnya kembali ke ibu kota. Saya bawa cerita dari hutan
agar semua paham, kita dan alam saling membutuhkan.